Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali di channelnya El. Kali ini aku mau ngasih tahu bagaimana cara mendapatkan sampel gratis dari Denko 1 Plus dan 3 Plus. Ini untuk pengguna baru ya. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, untuk pendaftarannya bisa diklik di www.denko.co.id atau teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Setelah diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Telusuri, lindungi, eksplorasi si buah hati. Coba gratis sekarang. Coba gratis Denko 1 Plus dan 3 Plus untuk pengguna baru. Nah, bagi bunda yang ingin mendapatkan sampel gratis dari Denko 1 Plus 200 gram atau Denko 3 Plus 200 gram, silakan isi data di bawah ya. Nama lengkap, nomor handphone, kemudian alamat lengkap untuk pengiriman, alamat email, kemudian tanggal lahir si buah hati. Untuk pengisian tanggal lahir, ini jika si kecil usianya 12-24 bulan atau 34-40 bulan ya. Pengisiannya salah, nanti akan muncul tampilan seperti yang di bawah ini ya, yang di sebelah kanan. Kemudian susu pertumbuhan yang dikonsumsi si buah hati saat ini diisi selain Denko. Soalnya kalau si buah hati sudah mengkonsumsi Denko, berarti sudah pernah mencobanya, jadi nggak bakalan dikasih sampel lagi. Kemudian di bawahnya ada persetujuan-persetujuan yang harus dicentang ya. Kalau setuju semua dicentang. Seperti saya bersedia menerima segala bentuk informasi, saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, saya memiliki anak berusia 1 tahun ke atas, saya pengguna baru dan belum pernah menggunakan Denko sebelumnya. Kemudian klik kirim ya. Kalau sudah dicentang semua, nanti akan muncul, hore, data bunda sudah berhasil dikirim. Tim dari Nestle Customer Service akan menghubungi bunda melalui telepon untuk melakukan verifikasi data. Setelah data lolos verifikasi, sampel Denko akan dikirimkan ke alamat bunda maksimal dalam 14 hari kerja. Jadi setelah melakukan pendaftaran, kita tinggal menunggu dihubungin oleh Nestle Customer Service. Setelah data lolos verifikasi, maka kita tinggal menunggu kiriman sampel Denko datang ke rumah. Nah, itu dia tadi bagaimana cara mendapatkan sampel Denko secara gratis. Apabila teman-teman suka dengan videonya, silakan like dan share ke teman-teman yang lain ya. Dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.